Cina atau Tiongkok tak kalah dalam hal kuliner dibanding negara lain seperti di Thailand. Namun memang makanan di Thailand lebih cocok dengan lidah orang Indonesia dibanding dari makanan-makanan di Cina. Tapi juga banyak juga jenis makanan di Cina yang begitu lezat disantap oleh rasa lidah orang Indonesia. Kuliner di Cina lebih seru bila kamu datang ke pasar malam atau yang disebut night market. Karena di pasar malam kamu dapat melihat begitu banyak ragam jenis makanan yang bisa kamu pilih untuk disantap sesuai seleramu. Tak susah menemukan pasar malam di Cina. Di setiap kota memiliki pasar malam di sudut kotanya. Seperti di Beijing, pasar malamnya bisa kamu temukan di daerah Wangfujing. Bila kamu sulit menemukan di mana lokasi pasar malam di kota-kota di Cina, kamu dapat menanyakannya kepada orang lokal di sana atau supir taksi. Cina merupakan negara yang begitu besar, sehingga rasa makanan yang kita rasakan akan memiliki rasa khusus di setiap daerah di Cina. Seperti di bagian barat Cina, Chengdu, Sichuan, kamu akan banyak menemukan makanan-makanan yang dengan rasa yang sangat pedas. Bagaimana soal harga? Jangan khawatir. Di Cina, untuk jajan makanan di pasar malam sangatlah terjangkau. Hampir mirip dengan di Indonesia. Harga setiap porsi makanan kisaran Rp20.000 hingga Rp40.000. Jangan lupa kamu untuk mencoba sate kambing atau dombanya. Rasa dagingnya begitu empuk dan bumbu pedasnya bikin kamu ketagihan.